Shalom, devotion hari ini berjudul Bermegah Dalamnya. Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Bagaimana dengan keseharian kita? Apakah kita bangga akan segala pencapaian-pencapaian, akan segala keberhasilan hidup kita, daripada kita bermegah karena Tuhan yang sudah membuat kita berhasil, yang sudah membuat kita beruntung sampai hari ini? Celakalah kita ketika segala pencapaian, keberhasilan, kita katakan bahwa itu semua karena kuat gagahnya kita, karena banyaknya pengalaman yang kita sudah lakukan bersama-sama maupun sendiri. Baiklah kita bermegah semuanya karena seizin Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membuat berhasil, kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, maka semuanya sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.